Halo, sahabat Radian. Apa yang hubungannya sama buah nih, dong? Hubungannya sama buah? Monyet? Halo sahabat Radian. Lagi santai kita ya, Dok, ya. Santai sambil ngemil-ngemil. Ngemil-ngemil. Ngemil apa, Dok? Saya makan buah anggur. Masih bareng saya, Dharma, dan saya Dokter Radian, dan kita masih selalu di Radian Channel. Ya, Radian Channel. Nah, buat teman-teman, jangan lupa subscribe, please subscribe. Lalu share yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa likes dan komen, ya, komen di bawah ini. Saran boleh, masukan boleh, kritik boleh, atau ada hal-hal yang pengen dilihat atau pengen dibahas, bisa kok tulis di bawah ini, ya. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng, ting 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 ting, biar nggak ketinggalan kalau kita lagi posting video-video yang baru. Kali ini apa yang hubungannya sama buah nih, Dok? Hubungannya sama buah? Monyet? Bukan. Nah, ternyata. Mungkin udah lihat ya, di belakang kita ada hewan yang unik banget. Kalau jalan cuma pakai kaki belakang, mirip kanguru. Bentuknya mirip kelinci. Berekor panjang mirip tupai. Memiliki mulut mirip sama tikus. Memiliki badan mirip banget sama hamster, tapi ukurannya besar. Apa itu? Bukan hewan jadi-jadian, kan? Bukan. Oh, bukan. Tadi soalnya deskripsinya gabungan dari berbagai macam hewan. Atau mutasi genetik mungkin? Bukan juga. Ada yang tahu? Ya benar. Bukan. Iya benar. Bukan. Bukan. Temannya kelinci kok. Kita kasih tahu aja. Ini adalah namanya sinsila. Cincila. Ya, ada orang sering sebutnya cinciria, bukan? Tapi yang benar adalah cincila. Nah, apa itu cincila? Cincila adalah salah satu jenis hewan, tuh lihat, udah kelihatan ya? Karena dia gigit-gigit, dia salah satu hewan masuk ke dalam kelas pengerat. Ya, hewan pengerat, dia memang hewannya sangat unik. Kenapa? Dia butuh tempat untuk selalu menggigit. Agar pertumbuhan giginya tidak over, ya, Dok, ya. Jadi namanya hewan pengerat, giginya secara alamiah memang dia tumbuh terus-menerus. Jadi agar tidak overgrowth, dia harus gigit sesuatu. Jadi ibaratnya seperti kuku, ya. Dia tumbuh terus, tapi ini giginya. Kalau cincila gini, Dok, ini peliharanya dia butuh apa aja nih, Dok? Kalau cincila namanya hewan rodensia, secara umum hal yang perlu dipersiapkan sama atau mirip. Kalau teman-teman bingung, mungkin kok bayanginnya tikus-tikusnya nggak dipelihara. Paling mudah teman-teman membayangkan kelinci. Kelinci. Jadi makanannya dia rumput-rumputan. Cuma bedanya kalau cincila ini dia semi omnivora.
semi omnivora. Oh. Meskipun dia dominan makanannya rumput-rumputan, tapi di suatu momen, di suatu waktu dia akan makan serangga termasuk telur-telur burung ketika dia ada di alam liar. Lucu banget ya. Yang kedua, yang perlu dipersiapkan yang jelas juga kandang. Cuma kandang yang proper, kandang ya, yang proper. Ini kandang khusus yang cincila ya. Iya, benar. Dan karena karakter dari cincila sendiri kaki belakangnya itu panjang dan suka lompat seperti kanguru, jadi kandang yang disediakan juga harus bertingkat. Oh, dia bisa naik kemana-mana. Iya, kemana, bisa kemana, naik kemana, turun. Kayak, Dan yang ketiga, harus disediakan pasir. Pasir untuk pasir, pipis dong, untuk mandi. Dia mandi pakai pasir. Mandi pakai pasir, mirip seperti hamster. Walah. Oh, itu ya, Dok ya? Iya, itu ada pasirnya juga. Oh, tulisannya abu vulkanik ya, Dok ya? Iya. Oh, dia ternyata mandinya pakai abu vulkanik. Tapi jangan bayangin terus kalau memelihara sinsila harus ke Gunung Merapi dulu ya untuk ngambil abu. Angding Dharma. Misteri Gunung Merapi. Jadi sudah biasanya di peco-peco sudah banyak ya yang banyak jualan ya, pasir-pasir ya buat sinsila. Lalu Dok, kalau berkembang biaknya dia melahirkan bertelur atau gimana, Dok? Bertelur. Bukan. Jadi dia hewan mamalia dengan cara melahirkan. Normalnya biasanya sekitar 2-3 ekor. Masa buntingnya sedikit lebih lama dari kelinci. Kalau kelinci kan rata-rata 30 hari. Kalau sinsila sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Wah, lucu banget ya. Iya. Aduh Dok, lucu banget. Tuh lihat, teman-teman sahabat Radian bisa lihat, aktif banget mereka. Oke. Dok, kalau cincila ini sebenarnya hidupnya di dataran rendah, dataran tinggi, atau di dia seperti kalau apa, Dok? Di alam liarnya, ini kan sebenarnya asalnya dari benua Amerika ya, tepatnya di Amerika Latin. Kayaknya jadi hewan-hewan kita ini hewan-hewan Amerika semua. Iya. Kebetulan yang dibahas tentang hewan-hewan dari Amerika. Dia dari daerah pegunungan Andes, Chili, Bolivia, dan negara-negara sekitarnya. Asalnya dari sana. Saya taunya cili cabai. Lalu, itu daerah bagiannya seperti apa, Dok? Apakah? Di daerah, namanya deretan pegunungan Andes, pasti di dataran tinggi ya. Dia memang secara alami, karena lingkungannya dia berbatu bertebing-tebing, makanya dia lebih suka lompat-lompat. Makanya kenapa kandangnya harus disediakan yang bertingkat. Lalu dia juga kayaknya harus butuhnya dingin ya, Dok? Iya. Makanya kenapa bulunya mereka tebal-tebal. Karena memang salah satu fungsi dari bulu yang tebal adalah untuk menjaga suhu tubuh agar tetap normal. Mereka tidak kedinginan. Nah, tadi kita udah tahu cara perawatan, persiapan, dan lain-lain. Penyakitnya, Dok. Biasanya penyakitnya apa aja nih, Dok? Penyakit yang paling sering dijumpai, yang pertama adalah malocclusion. Jadi masalah pada gigi. Malocclusion. Ya. Jadi giginya itu tumbuh panjang karena dia rodensia. Kadang dari beberapa teman-teman penghobi lupa menyediakan tempat untuk dia gigit-gigit. Oh, kayak gini ya, Dok ya. Iya, jadi harus ada kayu atau media lain yang bisa digunakan untuk memotong giginya dia. Yang pertama. Lalu untuk yang kedua, masalah kulit khususnya adalah jamur. Oh, ada jamur juga, ya, Dok. Jamur juga ada. Biasanya terjadi pada teman-teman yang tidak pernah memandikan sinsilanya dengan pasir. Atau malah salah dimandikan dengan air. Karena kalau sinsila itu mandinya nggak boleh pakai air. Nanti rambutnya lepek, jamur-jamur malah gampang tumbuh. Walah, harus pakai yang sampo khusus hijab kali ya, biar gak lepek. Jadi mandinya pakai pasir ya, tadi sempat dibahas Mas Dharma juga pakai pasir dari Gunung Merapi, bukan Gunung Merapi ya. Jadi pasir abu vulkanik dari gunung. Jadi seperti itu. Dan tujuannya kenapa harus pakai pasir? Karena rambutnya dia tebal dan ngepuff, secara tidak langsung produksi minyak di kulitnya itu tinggi. Jadi fungsi dia mandi dengan pasir adalah mengurangi kadar minyak di kulit sehingga kondisi kulitnya tetap sehat dan tidak gampang kena penyakit lain. Lucu itu penyakit ya, yang paling sering. Dan yang ketiga, karena dia rodensia juga yang berkembang adalah usus bagian belakang, gampang kena kembung. Jadi kalau teman-teman salah ngasih pakan, mungkin kadar airnya terlalu tinggi, dikasih daun-daun muda, atau alasnya basah, tidak segera diganti, kembung bisa berakibat fatal. Kematian.
Nah, tidak jauh-jauh aduh, dari itu. Terima kasih banyak dokter. Singkat padat jelas. Singkat padat jelas. Apa-apa mas? Singkat padat jelas. Ternyata satu simple banget. Yang kedua lucu banget. Lucu banget. Benar-benar lucu banget. Jadi tuh lihat dia. Waduh, mulai kawin kayaknya dok. Lucu banget ya. Oke, sahabat Radian, sampai jumpa lagi di next video dan selalu di Radian Channel.